Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO akan menggelar latihan militer di Laut Baltik pada Sabtu 9 September 2023. Latihan ini melibatkan sekitar 30 kapal, 15 pesawat, dan 3.000 pasukan angkatan laut. Mereka akan berlatih bagaimana menanggapi potensi serangan Rusia di Eropa Timur. Sebanyak 14 negara NATO akan mengambil bagian dalam latihan tersebut, di antaranya Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Kanada, Belanda, hingga Polandia. Latihan akan digelar selama lebih dari 2 pekan, mulai tanggal 9 hingga 23 September. Lokasi yang dipilih yakni di lepas pantai Estonia Latvia, serta di wilayah timur dan tengah Laut Baltik dekat perbatasan Rusia. Sebenarnya, latihan semacam itu telah rutin diadakan NATO sejak 2007. Namun, tahun ini menjadi yang pertama kalinya bagi pasukan NATO mensimulasikan serangan atas ancaman Rusia. Mantan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat, Karen Kwiatkowski, mengatakan, NATO ingin memberi sinyal kepada Rusia terkait keberadaannya. Terlebih saat ini, negara-negara di sekitar Baltik mengajukan keanggotaan aliansi, seperti Swedia dan Finlandia. Menurut Karen, tidak ada satupun negara-negara di Baltik yang memiliki angkatan laut besar. Oleh karena itu, NATO akan terus memperkuat pasukannya di wilayah tersebut. Meski digelar di wilayah Baltik, latihan tersebut nantinya akan dipimpin oleh Jerman.